bernama Selamatkan Aku. Baik, kita di sini akan mengundang dua pasangan di mana mereka masing-masing akan menjawab pertanyaan. Jadi salah satu pasangan ini yang satu akan menjawab dan yang satu jika pasangannya tidak bisa menjawab, maka dialah yang akan dihukum. Langsung saja kita panggilkan pesertanya. Ini dia mereka. Pasangan tuh harus saling sayang. Tiga kan pasangan yang ini kan, Bang? Kenapa sih kok kayaknya jijik banget? Ih, apa mau dipegang pisang? Baiklah. Oke, kita langsung aja main permainannya. Jadi salah satu di antara kalian harus menjawab. Dan yang lain, jika pasangannya tidak bisa menjawab, kalian akan mendapatkan hukuman. Dan untuk hukumannya kita panggil, ini dia. Baik, untuk Susan. Oke. Sebutkan 5 nama benda di dapur yang berawalan huruf K. Katel. Katel. Sama nih. K. Siapa? Kapol, bukan benda. Ayo selamatkan aku. Selamatkan aku. Kompor. Kompor. Oke, 2 kompor. Kompor terus. Cepetan Susan. Kerupuk, kerupuk bukan benda. Kerupuk masih apa? Bisa, kerupuk masih bisa dong. Cepetan. Laci. Laci, ha? Kulkas, kulkas. Oke, kulkas, Lisa. Kulkas, apa lagi? Ada gak bisa mikir juga kan? Satu lagi. Kulkas, kulkas. Mohon maaf Lisa, emang kulkasnya belum kering banget. Oke, pertanyaan yang kedua. Untuk Susan, masih. Sebutkan nama 5 mantannya Billy. Sanas. Alvia. Hilda. Hilda, oke. Okay. Siapa lagi ya? Ya lu aja lu sebutin diri lu sendiri. Susah. Konyo. Devina. Devina okay. Udah 5. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 barang yang suka Billy kasih buat pacarnya. Sepatu. Oke. Okay. Sepatu nih ya, baju, celana. Alright. Oke. Okay. Billy, kamu aman. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Parto. Gue yang takut jadinya. Lupa pelan-pelan ya, Pak. Untuk Mas Parto, sebutkan 5 nama buah yang berawalan huruf S. S ya? Aduh, apa aja ya? Duren mah gede ya? Nah, duren mah gede. Aduh. Cepetan jawabnya dong. Gua mikir. Iya mikir, jangan terlalu lama. Aduh. Bisa dong. Jangan lama-lama. Oh? Semangat bisa dong. Oh ya semangat. Sirsa bisa dong, Sirsa. Talak. Talak bisa. Mangga. Iya, jangan pake nanya lagi spontan. Jangan pake lama. Mangga. Aduh. Anggur A. Aduh. Baru dua ya? Sirsa. 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 Iya, tiga. Cepetan. Tiga. Sawo. Iya, satu lagi. Cepetan. Jangan gue milih-milih. Iya, tapi jangan terlalu lama mikirnya. Milih jawaban sengaja. Satu lagi. Oh, sukun. Emang ada? Udahlah. Oke, pertanyaan kedua. Yang cepet jawabnya. Iya. Biasanya juga kalau ngelawak langsung ngecepet. Iya. Pertanyaan kedua. Tenang, Po. Yang ini gampang pertanyaannya ya. Sebutkan nama 5 makanan khas negara Zimbabwe. Ada. Kulakano doko. Kulakano doko. Lah, doko babal. Ada, lu ngasih pertanyaan yang benar dong, Del. Zimbabwe kemana dia tahu? Tahu. Cincalawo, itu mana Nigeria ya? Karena kumpul. Trek kalau kumpul oh Zimbabwe itu. Ini apa ini? Apa-apa, ini Zimbabwe. Yang paling angkat sih. Pere itu kan selok. Iya, bukan, apa ini? Oh, bukan itu mah. Koko Pacalawo. Iya, benar. Satu.
Bonje. Udah. Lah Bonje lah, gula. Dulu aja boleh. Malah itu deh Bonje. Lima. Tunggu udah hafal tuh. Oke, hafal. Oke, pokoknya semuanya benar. Pak. Ya. Saya pengen nanya dari tadi Bapak gebuk-gebukin aja teman-teman saya pakai sapu lidi. Emangnya ada manfaatnya buat kesehatan apa? Ini pengobatan tradisional tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Satu di antaranya adalah untuk meningkatkan imunitas, peningkatan metabolisme dan kemudian juga merangsang kinerja saraf. Kenapa harus pakai lidi? Dapat ijazahnya begitu. Pakainya lup sapu karena dalam sapu itu ada energi api. Sehingga kalau habis diterapi itu rasanya panas. Oh, ada gitu. Energi listrik, jadi kalau ada gangguan saraf dia akan merasa kayak seperti kesetrum. Okay. Ada juga energi angin, makanya kalau yang lagi masuk angin diterapi pakai sapu lidi, insya Allah nanti akan keluar dahak ataupun bisa keluar dari bawah. Kalau keluar duit Pak, bisa nggak Pak? Iya, termasuk ada energi air, makanya nanti habis diterapi ini nanti keluar keringat dingin biasanya. Ini sapu lidinya khusus atau bisa apa aja? Khusus. Oh khusus, karena memang kayunya juga beda gitu? Iya, khusus. Oke, ini sapu lidi Pak, ini ada beberapa sapu lidi dari Kalimantan, ada juga yang dari Banten, ada juga saya ambil dari Jawa. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Bapak terima kasih. Oke, sip, sama-sama. Susan Same yang menjadi pemenangnya. Aku dapat hadiah. Oke, nanti kalian silakan langsung mengambil hadiahnya. Makasih ya, saya udah kalah. Oke.